wah macam gini ke yang sampai orang masak 300 biji burger, sampai orang kata orang beratur panjang, happy lah, maksudnya kita happy. Nama saya Nurhirman bin Jumaat. Okey, saya berniaga di Rizal Burger, Johor Jaya, di alamat Jalan Anggrek 40, Tahman Johor Jaya. Di sini kami jual burger yang berasaskan daripada daging ramli, ayam, daging special. Samping itu kita ada menu tambahan, rusa, anak, kambing, ostrich. Untuk bisnes ni, saya sebenarnya Abang Rizal ni kawan saya. Dah anggap macam sedara lah sebab kami rapat. Okey, pada permulaannya saya bekerja dengan dia. Tujuh ke tahun lepas, dia dah mula penat untuk niaga, lepas kepada saya lah. Tapi saya ibarat macam franchise lah. So saya menyewa dengan dia, menggunakan resepi dia, dengan yang asalnya burger tu diajar olehnya lah. Setiap step semua, segala rempah, sayur, potong roti, ke tahap sampai macam tu lah. Resepi yang sama, memang kita tak ada ubah apa-apa lah. Sebab saya follow A to Z lah yang dia berikan. Okey, untuk burger ni, sebab saya siang bekerja daripada pukul 8.30 hingga 5.30. Selepas 5.30 petang tu, saya pulang ke rumah untuk set up lah barang-barang seperti sayur apa semua. Saya sampai di tapak ni dan di anggaran dalam pukul 6.30 ke 6.30 petang. Okey, kami mula menerima tempahan dalam 6.45 hingga pukul 7 lah. Itu tengok pada faktor cuaca juga. Kalau hujan tu agak lambat sikit lah. Sehingga pukul last order pukul 11 ataupun 11.30 malam lah kami di sini. Memang penat. Okey, saya keluar 8.30 pagi. Sampai rumah kadang-kadang pukul 1 pagi, kadang-kadang pukul 12.30. Saya bermulanya inspirasi saya pada Abang Rizal. Sebab Abang Rizal ni dia pun sama juga, buat part time juga. So dia kata, one day kita memang duit tu tak boleh beli apa-apa. Tapi kita perlukan duit pada zaman sekarang. Saya rasa saya nak lebih, saya berusaha dengan doa dan tawakal lah. Samping keluarga pun ada jugalah membantu, maksudnya memberi nasihat, pandangan, sokongan, isteri, ibu bapa saya, keluarga semua. Itu yang membuatkan saya, penat saya tu hilang, memang penat. Sebab tengok pada rezeki pada hari tu, kadang-kadang mungkin daripada 6.30 tu sampai pukul last order pukul 11.30 saya tak duduk. Kadang tak sempat minum air, tak sempat makan. Untuk target saya ada target sendiri seperti rumah, kereta, dan terutamanya lah anak isteri saya lah. Sebab pada saya, saya bekerja siang malam untuk kesihatan mereka. Sebab saya pernah, dahulunya pernah orang kata, kita terjatuh lah, maksudnya hidup ni umpama roda, kita terjatuh. So saya rasa saya perlu kuat. Maksudnya perlu kuat untuk hadapi dengan saya bekerja siang malam lah. Cerita yang saya nak kongsi, ada seorang pembantu yang kerja dengan saya lah, maksudnya rakan sekerja saya. Dia menyelamatkan satu wanita, tapi bukan di sini lah, maksudnya dia tengah bekerja. Dia menyelamatkan seorang wanita ni diragut. Lepas tu husband kepada wanita tersebut telah viralkan saya punya burger lah. Masa tu memang agak terkejut juga sebab sebelum ni kami lah, maksudnya hanya bawa 15 beg. Lepas viral tu boleh mencecah kepada 25 beg. Maksudnya saya, wah macam gini ke yang sampai orang masak 300 biji burger, sampai orang kata orang beratur panjang, happy lah, maksudnya kita happy. Selepas saya ambil alih, maksudnya bukan saya banyak, Abang Rizal memberikan kepercayaan kepada saya untuk orang kata handle, okay, menguruskan lah perniagaan ini. Pertama kali saya sangat risau tentang masakan saya, maksudnya ialah sebelum ni Abang Rizal yang masak, okay, air tangan dia. So adalah pengalaman saya, satu customer ni dia datang, dia kata dia tengok orang lain yang masak. Dia tanya Abang Rizal di mana? Dia kata, Abang Rizal di mana? Saya cakap, itu my boss. Itu bos saya.
dia nak try rasa lah, maksudnya dia rasa dulu kat situ juga. Kalau okey baru dia beli tambah lagi lah, maksudnya macam tu dia punya tahap. Satu tahap yang merisaukan lah, masa tu saya masak pun rasa saya sampai tahap yang saya ingat saya masakkan untuk dia punya je dahulu. Sebab kita nak kualiti yang sama seperti Abang Rizal. Sebab Abang Rizal ni memang mengutamakan kualiti. Termasuk sayur, timun, carrot. Memang dia nak yang fresh. Yelah, selepas COVID yang kenaikan harga barang, kami pun terpaksa menaikkan harga burger kami daripada harga setiap burger 50 sen lah. Sebab memang kami tak dapat menampung lah selepas kenaikan harga barang. Itulah pada saya yang cabaran selama saya rasa macam adakah orang nak beli burger saya dengan harga sekian? Pengalaman saya kat burger, pujian daripada customer, mereka, saya hargai lah, mereka sanggup menunggu. Maksudnya walaupun kadang-kadang, yalah, kadang orang order terlalu banyak, saya cakap minta maaf kan, bang ke encik kan, terpaksa menunggu 15 minit ataupun kadang-kadang 30 minit. Mereka sanggup menunggu dengan mengatakan, tak apa, janji you buat sedap. Ucapan saya, terima kasih banyak. Sejarah untuk peniagaan yang kecil tepi jalan ni boleh bertapak atau bertahan selama 22 tahun lah. Saya daripada mewakilah Rizal Burger dan Abang Rizal, memang orang kata bersyukur alhamdulillah kepada Allah kerana peniaga kami sentiasa berjalan walaupun diberi pelbagai ujian. Masa waktu lockdown pun 2 bulan tutup, tapi masih still masih boleh bertahan sehingga kali inilah.